Ini adalah bangkitnya dakwahnya seorang dai yang kompeten, maka harus berdasarkan rambu-rambu. Tahukah kau apa yang harus kita lakukan? Tahukah kau gunung pun tak sanggup mengembannya? Agama ini amanah yang mulia, tinggi dan tiada yang agung selainnya. Berat terasa ketika mengingatnya, dahi Rasul pun deras berkeringat. Hanya mereka yang mau berjuang, bergerak dalam wadah perjuangan. Dan pintu dari surga itu adalah iman. Dan iman tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh seseorang kecuali sebelumnya dia telah memiliki pengetahuan tentang Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang para rasul, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Para hawariyin, yaitu sahabat-sahabat setia, mereka menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Amanna billah washhad bi anna muslimun." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Allah telah sempurnakan agama Islam, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Islam, beragama Islam dan mendakwahkan Islam, serta para pengikutnya adalah orang-orang Islam, bukan orang-orang Yahudi. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama Islam, agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Hasmi bahtera hayati, bahtera hayati, meniti jalan Nabi, menebar wahyu Ilahi, meniti jalan Nabi, menebar wahyu Ilahi. Hasmi bahtera hayati, bahtera hayati, menjunjung kitab suci, menjadi jundi Ilahi, menjunjung kitab suci, menjadi jundi Ilahi. Hasmi bahtera hayati, membela umat ini, berjuang sampai mati. Yang sayang kurang dibahas adalah gerakan literasi dakwah. Jadi dai yang tugasnya adalah memberikan literasi kepada orang lain, dia juga harus memahami literasi. Apa sih literasi itu? Literasi itu biasanya yang paling rendah adalah yang paling bawah, mendengarkan. Tapi itu bagian dari literasi, jangan dicela. Itu bagus, dan kebanyakan kita awalnya itu dulu mendengar kedua orang tua kita, mendengar guru-guru kita, mendengar ustaz-ustaz kita berceramah. Itu literasi yang paling bawah, yang paling dasar. Membela umat ini, berjuang sampai mati. Membela umat ini, berjuang sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nama Toto Nugraha, mengucapkan
banyak terima kasih atas apa yang telah dia lakukan oleh DPP Hasmi terhadap kami dan memberikan ilmu-ilmu tentang ketauhidan dan ilmu-ilmu dasar tentang Islam, sehingga apa yang kami dapatkan di sini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan juga dapat bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Rahayati, wahterahayati, membela umat ini, berjuang sampai mati, membela umat ini, berjuang sampai mati, Hasmi, wahterahayati, membela umat ini, berjuang sampai mati, membela umat ini, berjuang sampai mati.